Oke, yus, kita blong lagi. Wah. Wih, suasananya mantul banget ya cuy ya. OBB-nya ini loh cuy, pepohonannya. Wih, ini apa ini cuy? Selamat jalan Sukoharjo Makmur ya cuy ya. Makmur, oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, ketemu lagi di channel Mas Erda. Oke cuy, jadi pada video kali ini saya bakal menuruti requestan dari subscriber ya, yang meminta untuk ngeblong pakai bus. Bus apa ini tadi ya, saya lupa cuy. Bus Po Purwo Widodo ya cuy ya. Waduh, ini bus jadul ini ya. Bus jadul ini cuy, waduh. Dan di sini saya, kalian bisa lihat sendiri kan, pohonnya itu sudah pada berubah ya cuy ya. Berarti di sini saya sudah menggunakan OBB cuy. Mod OBB cuy, dan ternyata sudah ada yang buat aja ya cuy ya. Waduh, keren banget cuy, dan saya penasaran langsung mencobanya cuy. Mantul banget ya. Dan di sini pepohonannya ini hush, mantul lah ya pokoknya ya. Jadi berasa real ya cuy ya. Dan di sini ternyata saya baru ngeh cuy, pohonnya itu bergoyang-goyang ya cuy ya, atau bisa bergerak cuy. Jadi kayak dia itu kena angin ya cuy ya, jadi bergoyang-goyang. Wah, udah bergoyang-goyang. Oke, langsung aja kita masuk dan kita coba jalan-jalan di kota Wonogiri ya cuy ya, karena kita kemarin ngarah ke naik gunung ya cuy ya, kita nggak ngikutin jeep ya. Aduh, kita kemarin kan nggak ngikutin GPS ya cuy ya, jadi sekarang saya bakalan ngikutin GPS ya cuy ya. Oke, langsung aja kita masuk dulu cuy. Untuk modnya ini dari Mas Mulil ya, Mas Mulil 26 dari channelnya ya cuy ya. Dan untuk liverynya ini yang super-super mantul ini ya, dari Belah Bloh ya cuy ya, karena disitu liverynya bagus-bagus ya cuy ya. Oke, langsung aja kita masuk, kita tuh udah masuk ya cuy ya. Kita tutup dulu pintunya cuy. Dan mod ini itu gratis ya cuy ya, jadi kalau kalian mau download, linknya sudah ada di deskripsi ya cuy ya. Mod ini sudah full animasi ya cuy ya, jadi mantul ya cuy ya. Wah. Oke, langsung aja kita coba jalan cuy. Wih, sini suaranya swos ya cuy ya, tapi kalian nggak bisa denger cuy sayangnya. Waduh, nih efek HP ku nggak support nih. Oke, kita keluar dulu dari terminal ya. Wih, jalannya sempit ya cuy ya. Untuk soundnya ini sound jet ya cuy ya, jet darat. Wah, jet darat ya, jet darat lah. Jet spok-spok ya cuy ya, jadi mantul banget ini. Oke, kita keluar di sini, kita ambil ke kanan ya cuy, jadi kita ngikutin GPS ya cuy. Wih, wih, jalurnya dong, jalurnya aspalnya udah dirubah juga ya cuy ya, lewat OBB nya ya cuy. Wih, keren keren keren, pepohonannya itu loh cuy ya, jadi kayak hutan gitu loh. Waduh, keren keren keren. Oke, di sini kita ambil rutenya itu dari Wonogiri menuju Solo ya cuy ya, tapi kita mungkin nggak bakal sampai Solo, mungkin bakalan sampai Sidoharjo aja ya cuy ya. Supirnya meleset. Oke, yus, mantul tenan, bis tuwek gitu, tapi ya tenagane rosso ya cuy ya. Wah. Oke, kita coba ngeblong coy, kita kejar lampu hijaunya itu coy, mumpung masih hijau ya cuy ya. Oke, di sini kita ambil ke kiri ya cuy ya, langsung aja kita blong si truk fusonya ini. Waduh. Untuk mod OBB nya ini dari saya lupa coy, kalau nggak salah sih dari Harry gitu coy, kalau nggak salah ya cuy ya. Untuk link OBB nya juga sudah ada di deskripsi, jadi kalau kalian mau nyoba, kalian tinggal klik aja ya cuy ya. Wadaw, mantap. Oke, yus, kita blong lagi. Waduh, nggak ketokan cuy, ternyata ada itu ya cuy ya. Baru sadar saya cuy. Kita coba lihat keretanya cuy, ada kereta lewat cuy. Wih, mantul bener deh ya. Wih, di. Tapi keretanya nggak kayak yang di dunia asli ya cuy, itu kayak kereta apa itu ya cuy ya.
Oke, kita lanjut aja lagi ya cuy. Ternyata ada palang rel kereta apinya cuy. Wih, jadi kayak real banget ya. Wahai. Waduh, busetnya makin uwu ini. Wah. Oke, wih, jalanannya dong mudun. Mantul ya cuy ya. Wih, sini pemandangannya lah cuy ya. Wih, pepohonannya. Wih, lah. Wah, apik tenan iki ya. Waduh, waduh. Oh ya, kamera interiornya cuy. Nah, ini dia cuy, kamera interior dari mod ini ya cuy ya. Oke, di sini kita ambil kemana ini cuy? Oh, belok kiri cuy. Waduh, wih, dah. Mantul banget ini, berasa main ETS ini cuy. Ngayalnya ketinggian. Wih, dah, mantul banget ya cuy ya. Waduh. Pepohonannya itu loh cuy ya, jadi bikin kayak nyata gitu loh ya cuy ya. Wih, ada masjid juga di situ ya cuy ya. Wih. Dan di sini banyak bangunan-bangunan barunya ya cuy ya. Jadi lebih baru ya cuy ya. Oke, di sini kita belok kiri. Wih, ada bus itu cuy. Bus apa itu namanya tuh? STJ cuy. STJ The Orange ya cuy ya, kalau nggak salah tuh cuy. Wih, jalannya jadi makin mantul ya cuy ya. Waduh, pemandangannya cuy keren banget, asik dah woi. Mantul. Waduh, ini mantul lah pokoknya, sampai bingung mau ngomong apa ini cuy. Oke, kita ngeblong lagi cuy, dan kita ngeblong lagi. Wish. Oke, kita buka jalur. Wish, mantul. Wih, awas. Oke, sudah loading map ya cuy ya. Kita langsung aja lanjutkan perjalanannya cuy. Wih, ada jembatannya dong. Wih, airnya jernih cuy. Wih, ada itunya cuy. Apa nih namanya? Ada jalur tanahnya, tapi ini kalau kita mau masuk ke sini bisa apa enggak ya cuy ya? Mungkin pasti kayaknya itu ada tembok gaibnya deh itu. Enggak tahu sih cuy bisa masuk apa enggak cuy. Oke, kita lanjutkan lagi. Wih, ini kota Sukoharjo ya cuy ya. Saya kira tadi Sidoharjo cuy. Ternyata Sukoharjo ya cuy ya. Waduh. Wih, ini ada bangunan yang baru dibuat ya cuy ya. Nggak tahu itu nanti bakal jadi bangunan apa itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Wih, mantap. Ini berasa main ya itulah pokoknya ya cuy ya. Oke, lampunya hijau, langsung aja kita jalan ya cuy ya. Oke, lampu merah cuy, kita coba berhenti dulu ya cuy ya. Kita taatin lampu merah cuy. Wih, mantap ya cuy ya. Kita menuju Solo jadi lurus ya cuy ya. Kalau ke Wonogiri kita belok kiri, balik lagi dong. Ya enggak lah cuy ya, kita lurus ya cuy ya. Oke, kita tunggu. Ada bus Sinar Jaya juga, ada kenternya. Wih, bagus cuy. Liverynya bagus-bagus ya cuy ya. Ada Eka juga ya. Wih, canggih. Oke, udah pada jalan, yuk kita jalan lagi cuy. Wih, ini si Eka-nya langsung ngacir aja ya cuy ya. Oke, kita blong aja si Eka Mira. Eka aja ini sih, bukan Eka Mira. Aduh. Oke, ini suasana kota Sukoharjo-nya. Wih, uwu tenan ya cuy ya. Mantul lagi. Waduh, ini saya suka banget ya. Oke, ternyata lampu merah lagi. Remnya ini ngeblong cuy. Kita lanjutkan aja lah. Dan di sini juga ada bundaran ya. Ini nggak tahu bundaran apa itu namanya. Nabrak dong. Efek kurang ngopi nih cuy. Kurang susu nih. Supirnya urung nyusu. Dudu susu kui, susu kaleng maksudnya. Oke, banyak jalan-jalan juga di sini ya cuy ya. Kalau kita mau belok nggak tahu itu tembok gaib apa enggak ya cuy ya. Saya rasa sih enggak ya cuy ya. Wih, suasananya mantul banget ya cuy ya. OBB-nya ini loh cuy, pepohonannya. Wih, ini apa ini cuy? Selamat jalan Sukoharjo Makmur ya cuy ya. Makmur, oke siap. Ini nggak apa-apa ada berhenti nih. Oh, lampu merah cuy. Waduh, ini kita mepet banget nih sama mobil tinjanya ini. Oke, nggak apa-apa. Oh, Pertamina cuy. Ya, Pertamina. Padahal ini mini, tapi Pertamina. Oke, ini ada jalur belok ke kiri, nggak tahu ini kemana ini cuy. Coba kita lihat pelangnya cuy. Oh, kalau kita belok kiri ke Wonogiri lagi, tapi kalau kita belok kanan, oh ada belok kanan itu ya.
ke kota cuy. Emang ada kotanya ya ini? Kalau kita ke Solo ya lurus ya cuy ya. Oke, lampu merah ya suwe temen ya. Waduh, aduh. Mungkin kayaknya kita cari tempat pemberhentian. Kayaknya ini udah lumayan lama juga videonya ya. Wih, ada Sugeng Rahayu dong. Wahai. Oke, kita cari tempat berhenti. Kayaknya ini durasinya juga udah lumayan lama ini ya. Waduh, ini di mana ya tempat berhenti ya? Wih, ada Kenter tuh. Cakep banget tuh Kenternya. Wih, mantul, mantul, mantul. Kita cari tempat berhenti dulu, coy. Mana ya ini tempat berhentinya? Oh, di sini aja, coy. Di sini aja, coy. Kita muter dulu, wale. Puter wale, puter wale. Oke, yos, pas, pas. Oke. Nah, kita berhenti di sini aja, coy. Wes mbuh iki warunge Mbak. Mbak sopo iki? Mbak Siti apa sopo iki? Kita nyarap-nyarap dulu ya karena ini masih pagi. Masih pagi. Ini udah sore sih sebenarnya. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton dan saya rasa cukup sampai di sini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.